Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengacara majlis, rekan-rekan, pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebenarnya malam ini saya diimbau dengan kesedihan, kepiluan. Bila melihat kek yang begitu banyak untuk menyambut hari jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sedang bayangkan, dan anda juga semua seharusnya bayangkan, kalau anda berada pada usia Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba hanya anda merayakan, orang lain merayakan hari jadi anda semua seperti mana yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya pada usia ini, pada usia ini sepatutnya dia dapat berhari menyambut hari jadinya, hari lahirnya, dengan ucapan daripada anak cucu dan isteri yang tersayang, bersama dengan rakan-rakan. Hari ini kita berbagai-bagai hadiah yang boleh kita berikan, tetapi tidak sampai kepada Datuk Seri. Inilah keperluan daripada kezaliman yang dahsyat yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 kali diumban ke dalam penjara ISA, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua sekarang ini, yang ketiga. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menelusuri pejuang-pejuang seluruh dunia yang tidak pernah sunyi daripada berhadapan dengan kezaliman yang dahsyat yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim. Anwar bukan penjenayah. Anwar berada di penjara Sungai Buloh sebagai tahanan politik kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah yang rakus, UMNO, Parisan Nasional. Datuk Seri Anwar Ibrahim, selamat hari jadi. Masih berjuang walaupun membakar diri. Menyerah tidak ada dalam kamus dan tidak pernah ada erti. Mengeluh bukan sekali. Datuk Seri, kau adalah wira bangsa. Kau adalah legenda untuk Malaysia. Ikutan inspirasi buat kami, buat kita. Walaupun jasad terpenjara, jiwa tetap merdeka. Lawan! 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 Bebas, bebas! Bebas, Anwar! Bebas, bebas! Bebas, Anwar! Sekian, terima kasih.